Sudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian atau KPKP Kepulauan Seribu mendistribusikan program pangan bersubsidi dari Pemprov DKI Jakarta di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Rabu 15 September 2021. Menurut Kepala Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Devi Lydia, penerima program pangan bersubsidi di Kelurahan Pulau Panggang sebanyak 1.364 warga. Hari ini di Kelurahan Pulau Panggang, berikutnya di wilayah kelurahan lain. Karena total ada sebanyak 5.880 warga Kepulauan Seribu yang berhak mendapatkan pangan murah di 6 kelurahan yang terdiri dari penerima KJP, lansia, disabilitas, dan PJLP dengan gaji UMP, kata Devi. Devi mengatakan program pangan bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan warga Jakarta, di mana pangan bersubsidi tersebut hanya bisa dibeli warga dengan sistem non-tunai agar tepat sasaran. Sistem pembayaran cashless dengan menggunakan kartu KJP atau ATM Bank DKI untuk PJLP didistribusikan oleh Pasar Jaya, Food Station, dan Dharma Jaya. Warga hanya diperbolehkan membeli paket ini satu kali dalam sebulan agar tidak ada penimbunan, jelasnya. Tercatat paket yang disediakan dalam program pangan bersubsidi ini seperti beras premium 5 kg seharga Rp30.000, daging sapi 1 kg per bungkus seharga Rp35.000, daging ayam 1 ekor per bungkus Rp8.000, ikan kembung 1 kilo per 6-9 ekor seharga Rp13.000, susu UHT 1 karton sebanyak 24 piece seharga Rp30.000, serta telur ayam 1 tray sebanyak 15 butir seharga Rp10.000. Total harga normalnya Rp372.800, sedangkan harga untuk masyarakat Rp126.000, tandasnya. Saya Ketua RT 02 RW 04 Pulau Pramuka, Pulau Seribu. Nama saya Murtasia. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pemerintah DKI Jakarta yang telah memberikan subsidi pangan murah untuk KJP anak sekolah. Saya sangat berterima kasih sekali. Kedepannya saya mengharapkan berlanjut pemberian subsidi pangan sembako ini. Terima kasih.